Asli sampah banget humor Instagram, males aku rasanya ini. Produk lokal guys, mantap. I love it man, man. Ini apa lagi bagus? Tolong, give me content lah, give me content. Wah, tikusnya kecebur guys, mantap. Pretty bitch. Rrr. Shindeiru. Oke, semua kembali lagi dengan saya Irfan di channel Irfan 140. Dan hari ini saya pengen buat konten lagi teman-teman. Harus saya pengen buat konten Instagram lagi ya di @irfan140. Yang mau follow Instagram saya bisa langsung follow. Dan yang mau beli merchandise langsung aja di irfandistro.com atau enggak di link di deskripsi cuy. Oh ya, dan bagi kalian yang belum bagian dari membership, langsung aja kalian bisa langsung join di bawah ada membership. Paling murah harganya gak nyampe 10.000 dan itu bisa dapatin konten-konten yang gak saya upload di YouTube. Dan bisa masuk Discord, bisa main bareng Among Us dan lain-lain. Makanya langsung join di bawah cuy. Tanpa basa-basi, mending kita langsung skor. Tidur. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ya. Kalau suara saya anjing goblok banget, sumpah. Bapak Ibu, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Bro, Anda boker jinjit apa gimana, Bos? Saya bukan mempermasalahkan boker kelas online, baru ini saya lihat orang boker sambil jinjit, guys. Saya nggak tahu kalian boker jinjit gak sih kalau di apa namanya WC jongkok gitu. Saya nggak perasaan, saya nggak pernah jinjit gitu ya. Aneh anjing. Kalian tahu nggak kenapa? Asli sampah banget humor Instagram, males aku rasanya anjing. Saya tete. Bilang. Maksudnya mending yang kayak gini loh. Maksudnya seksi, nggak terlalu seksi tapi enak dipandang gitu loh ya. Padahal tete bosen gitu loh, nggak bikin penasaran guys. Apa lagi nih? Dance anjing. Ini pasti si Saburo ya. Hah, kalau Udin kayak apa, saya nggak tahu ya. Udah punya geniusnya belum? Kakak. Kagetnya aku anjing. Enggak tahu guys, kenapa setiap kali ke mall itu, apalagi di daerah-daerah di Jakarta-Jakartanya itu, pasti genius itu di mana-mana gitu loh ya. Baru itu mereka tuh nawarnya sedikit maksa gitu loh, serem anjing. Apalagi daerah yang dekat SCTP itu loh, apa namanya saya nggak tahu, lupa ya. Asli humornya bingung aku guys, apa yang harus ketonton ini apa, Bos? Kayak tuh aku tuh bingung gitu loh, apa yang harus kureaksiin, Bos? Nggak ada anjing. Apa gitu, apa yang harus kureaksi itu apa anjing? Nggak ada guys, kayaknya nggak ada gitu loh. Mending aku lihat tete ini bang. Lu ngapain sih? Ah males, nggak telanjang guys, males. Nah, apa lagi ini, offside bos, offside. Offside anjing, offside. Kelewatan jalur bos. Malah kolaborasi anjing sama setan ini, aku ketawa terpaksa guys. Biar lucu ya. Pasti asli Indonesia ya, produk lokal guys, mantap. I love it man. Jadi guys, tadi aku ada tugas disuruh buat kerjain tangan dari sabun. Iya. Terus bingung ya. Buat apa? Ya taiba. Saya udah ketebak gitu, pancelannya udah ketebak anjing. Kayak bocah SMP anjing, nanti FBI open up anjing. Apa yang harus ketonton itu apa? Apa sampah? Bingung aku anjing, harus perhatiin yang mana itu, bingung gitu, bingung bos, bingung. Terlalu bergejolak ya anjing.
Apa ini bangsa? Ah, tikusnya kecebur, guys. Mantap. Iya, apa ini bang? Serem ya. Kecoa anjing. Masa umur di Instagram tuh apa sih? Apa enggak ngerti gitu loh. Apa sayang? Mau cium? Pengen umur enggak ada yang benar. Eh, hey, umur apa sih ini bang? Lihat orang Indonesia dan TikToknya, kalau boleh tahu siapa? Saan, saan bangsa. Terskem, terskem. Anjay. Capek aku, capek sumpah. Isinya cewek-cewek semua anjay. Kalau enggak cewek-cewek enggak jelas gitu. Cakep sih, cuman bosen gitu. Jadi bosen boy, bosen. Masa orang-orang Instagram itu sehalu ini apa gitu? Anda itu kayaknya kesepian ya. Saya curiga orang-orang Instagram ini terlalu kesepian guys. I don't understand ya. Selama ini guys, bapaknya ada anjir, emang mejanya panjang. Terus kayak gak muat gitu di frame, maksud. Akhirnya setelah 20 tahun hidup gua bisa tidur nyenyak. Ngerti kan sekarang? Bapaknya di belakang guys. Ah, sebenarnya lagi di meja keluarga yang besar ya. Bapaknya gak muat di frame anjing. Apa itu anjing? Serem banget asli. Apa itu anjing? Gak bisa tidur guys, fix aku malam ini gak bisa tidur ya. Fix. Sumpah orang Instagram ini kayak jomblo-jomblo kesepian banget anjing, sumpah dah. I can't believe this man. Kayak sedih loh, jadi sedih anjing. Apa yang barusan kulihat guys? Apa yang barusan kulihat? Gak ngerti lagi aku. Ah capek guys, bingung aku mau reaksiin apa ya. Kayaknya emang gak pantas kayaknya konten Instagram bakal kita tutup ini episode terakhir kayaknya guys. Fix ini episode terakhir karena sebenarnya gak ada yang bisa kureaksiin di Instagram ya. Ini aku lihat, aku pas dituduh sebagai impostor saat main Among Us. Jangan gue terus dan banyak yang main dan emang gue doang. Sedih anjing ketika tertuduh. Ini Adit kemarin guys, fix ada videonya ntar ya. Mungkin videonya bakal udah diupload duluan. Takut aku lihat guys. Terlalu gay anjing bangsa. Kalian punya gak teman yang suka tertawa terbahak-bahak, terlalu sering tidur, mudah marah, dan mudah menangis? Ternyata ada kondisi psikologisnya loh. Mereka yang suka tertawa terbahak-bahak, bahkan dalam hal yang sepele, biasanya mereka itu adalah orang yang kesepian. Makanya itu mereka menutupi rasa kesepiannya dengan tertawa. Mereka yang terlalu sering tidur, bisa jadi mereka merasa kesedihan. Sok tahu anjing. Sok tahu bos. Saya ketawa karena ingin mencari duit anjing bangsa. Kecewanya aku bangsa. Kecewanya guys. Kecewa belum pernah aku selama hidup merasa sekecewa ini bangsa. Help.
Nah sanggup, tolong papain rantai ya. Apa gila, sumpah gak ada yang bisa kureaksiin guys, sumpah. Gak ngerti aku anjir. Isinya kayak gini semua itu loh. Isinya kayak gini bangsa. Gak ngerti ya guys, gak ada yang berkualitas. Ini apa lagi bangsa? Tolong! Give me content lah anjir. Give me content. Akhirnya gua suspek juga perut gua, jangan macem-macem makanya sama gua anjing. Gak suspek anjing, jadi kayak paralon bangsa. Kurangan makan, kurang gizi bro, anda kurang gizi ya. Anjingnya sangat tidak punya alat. Perak di sekolah anjing. Sumpah aku seumur umur gak pernah perak di sekolah itu, males gitu loh. Temen bak suka ngerekam. Alasan gak pernah mau perak di sekolah guys. Tidak nyaman, udah jorok. Baru kalau abis berak pasti di ketawa-ketawain. Weh abis berak atau di gedor-gedor. Ada aja gitu kelakuan anjing. Hah. Apaan sih anjing? Jelas banget sumpah gak jelas. Gak jelas bro, gak jelas. Oke guys, segini aja untuk episode kali ini. Mungkin episode terakhir ini, episode terakhir untuk konten Instagram. Maksudnya untuk yang dari tag-tagan kalian, karena emang gak ada yang bisa direaksiin, terlalu cancer. Saya gak sanggup ngeliatnya. Ya mending saya reaksiin Facebook aja atau YouTube atau Discord. Ada Discord sekarang ya. Mungkin saya reaksiin untuk membership, saya bakal reaksiin meme yang kalian taruh di Discord. Makanya kalau kalian nonton ini para membership, jangan lupa kasih meme kalian yang terbaik. Tolong jangan yang cancer ya. Di Discord membership, taruh meme kalian di sana, nanti saya bakal coba reaksiin cuy. Tapi untuk sekarang mungkin segini aja untuk episode kali ini. Seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.